Sobat, welcome to Faiharai Channel. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju Datar Pinus Camp di Pangalengan dari arah Ujung Berung, Bandung Timur. Nah, sebelum berangkat ada yang mampir dulu. Kemana deh ini, Dek? Ganger ya. Ini sopirnya ganti raya aja. Kalau papanya keluar, Raya sukanya kayak gini. Mainin spir nih. Kakak bagian nyemil-nyemil sama Kepe. Sama Ayi. Nah, setelah lanjut perjalanan, kita rehat dulu nih sobat untuk sholat zuhur dan makan siang di Masjid Alun-Alun Banjaran. Sobat, perjalanan yang akan kita tempuh sekitar 48 km, kurang lebih 1 jam 50 menit tanpa tol, dengan arus lalu lintas yang lancar. Bisa saja lebih dari 2 jam apabila kondisi lalu lintas ramai atau bahkan macet. Tadi perjalanan kita sempat tersendat di depan pintu masuk tol Buah Batu. Banyak kendaraan yang akan masuk tol sehingga arus lalu lintas lebih ramai. Namun setelah masuk Pangalengan, perjalanan kita kembali lancar. Tolong lihat aku, om, ah, si om, malah yang batang bekas.
kita hampir sampai nih sobat. Tinggal belok kanan di persimpangan depan. Sudah mulai terlihat mobil warawiri yang mengangkut perahu karet untuk rafting atau arung jeram. Alhamdulillah hujan sudah berhenti nih sobat. Udara di sini sangat sejuk. Kita sampai jam 15.30. Cukup lama karena tadi ada beberapa titik macet dan kita sempat rehat dulu. Oh iya, kita ngecamp di sini sampai besok nih sobat. Tendanya sudah siap, jadi saat sampai, kita tinggal memindahkan barang bawaan masuk ke dalam tenda. Video campingnya lanjut di part 2 ya sobat. Pastinya bakal seru dan banyak banget pengalaman baru. Jangan sampai terlewatkan ya.